Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh hamba Allah dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Apabila saya tertidur di siang hari sebelum azan zuhur, kemudian saat terbangun, saya menyadari saat itu saya berhadas besar yang mengharuskan saya mandi junub. Sedangkan hanya tersisa beberapa menit sebelum azan asar. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apakah tetap sholat duhur dalam keadaan seperti itu, berhadas besar, ataukah mandi junub dahulu baru dijamak di waktu asar? Jazakumullahu khaira. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jawaban dari pertanyaan ini adalah, apabila ini terjadi pada kita ya, maka kita harus mandi junub dulu. Kita harus mandi junub karena sholat itu tidak sah kecuali setelah kita suci dari hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil, selagi kita mampu. Dan kasus yang ditanyakan, ya, kita mampu untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Sehingga tidak ada uzur di sini, tidak ada alasan di sini untuk meninggalkan mandi besar. Tidak ada alasan. Kita tetap wajib mandi besar dahulu, kemudian setelah itu kita sholat. Adapun ya, ketika mandi besar akhirnya waktu zuhurnya habis, maka kita punya udzur di sini, punya alasan yang diterima oleh syariat untuk melakukan sholat zuhur di luar waktunya. Kenapa? Ya karena kita ketiduran. Dan waktu yang tersisa tidak cukup untuk mandi dan sholat zuhur. Maka kita lakukan yang kita mampu. Dan yang kita mampu adalah kita mandi dulu. Selesai mandi, kita sholat zuhur. Sholat zuhur dengan cara diqadha. Ya niatnya saja mengqadha sholat zuhur yang tidak bisa kita lakukan di waktunya. Dan kita tidak berdosa di sini. Ya. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau kelupaan salat, maka salatlah dia ketika dia mengingatnya. Salatlah dia ketika dia ingat. Iya, kalau dia ketiduran kemudian bangun, ternyata sudah keluar dari waktunya, maka salat. Salat di waktu itu. Ya di sini para ulama berbeda pendapat apakah namanya salat ada ataukah namanya salat qadha. Ya. Apakah sifatnya ini ada atau qadha? Iya, para ulama berbeda pendapat di sini. Namun perbedaan ini ya tidak begitu besar pengaruhnya ya, karena dua-duanya mewajibkan sholat itu dan dua-duanya mengatakan kalau dikatakan qadha juga sah, kalau dikatakan ada juga sah. Ya intinya ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan ini sholatnya sholat qadha karena di luar waktunya.
dan tidak ada dosa bagi pelakunya karena dia ma'dzur syar'an. Dia ada alasan yang diterima oleh syariat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian setelah mengqadha salat zuhurnya, baru salat asar secara ada. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan ini. Sebenarnya ada masalah berikutnya. Kalau misalnya jemaah, kalau dia salat zuhur dulu, dia tidak dapat jamaah salat asar, bagaimana Ustaz? Kalau dia sholat duhur dulu, dia ketinggalan jamaah sholat asar. Apakah ikut jamaah dengan niat sholat asar, kemudian mengqadha sholat duhur setelahnya? Ataukah sholat duhur bersama jamaah sholat asar, kemudian setelah itu sholat asar? Wallahu ta'ala a'lam, ana lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan sholat duhur bersama jamaah. Bersama jamaah, jadi sholat duhur di belakang imam yang sholat asar. Dan perbedaan niat di sini tidak masalah menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Karena dahulu sahabat Mu'ad, ya, biasa sholat isya yang kedua kali bersama kaumnya. Isya yang kedua kali. Asalnya sholat isya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian beliau pulang ke desanya. Di desanya sudah ditunggu oleh masyarakat di desa beliau untuk mengimami sholat isya. Itu sholat isya yang kedua. Dan sholat isya ini sholat sunnah. Karena isya yang wajib itu cuma sekali. Berarti Mu'ad sholat sunnah, sedangkan jamaahnya sholat wajib. Ini perbedaan niat. Ya. Maka di sini juga demikian dibolehkan, ya. Perbedaan niat, yang satu niatnya sholat zuhur sebagai makmum, yang imam niatnya sholat asar. Dan alhamdulillah antara sholat zuhur dan sholat asar tidak ada perbedaan dari sisi rakaat. Sehingga sholat zuhur berjamaah, kemudian setelah itu sholat asar. Sholat asarnya tidak jamaah, Ustaz. Kita katakan tidak masalah. Ma'dzur syar'an. Dia ada uzur yang syar'i. Ada alasan yang diterima oleh syariat untuk melakukan hal tersebut. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.